tangan ini dulu membunuh orang paling mulia, yang bicara namanya laki-laki berkulit hitam Wahsy. Wahsy budak hamba sahaya yang dijanjikan dapat duit merdeka kalau bisa membunuh Hamzah. Maka dia bunuh Hamzah. Kata Wahsy, tangan ini dulu waktu jahiliyah sangat hina karena membunuh orang paling mulia Sayyidus Syuhada perang Uhud tahun ketiga. Bagaimana dia cara menembusnya? Tangan yang bergelimang dosa itu juga dia pakai untuk membunuh Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab di kampung Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Tangan yang sama. Begitu juga wajah yang sama, action yang sama, merubah film-film yang lama menjadi film baru yang bernuansa hijrah, mengingatkan orang. Maka insya Allah ada sentuhan-sentuhan di situ yang mengingatkan kepada penonton, tolonglah hapus, buang file-file yang lama yang kalian simpan, apakah dengan pesan lagu, tidak mesti ceramah, tidak mesti artis lalu ceramah, Assalamualaikum hai seluruh Indonesia, kalian delete semua filmku ya. Dengan bahasa dia, dengan bahasa tubuh atau dengan bahasa kiasan atau dengan supaya, dan saya yakin orang yang sudah ngaji melihat itu, oh kasihan kita delete. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang lebih dari kemampuannya. Mudah-mudahan illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman dengan iman yang benar, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Kalau tiga ini dia lakukan, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua perbuatan dosa mereka dulu bukan diampuni Allah, diganti Allah dengan pahala-pahala kebaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak termasuk yang diganti dengan pahala kebaikan.